Kabar bahagia dibawa pasangan selebriti Aldi Taher dan Salsa Billy. Hari Senin, tanggal 2 September 2024 kemarin, di sebuah rumah sakit yang berada di kawasan Jakarta Timur, Salsa Billy akhirnya melahirkan buah hati kedua dari pernikahan mereka, yang juga menjadi buah hati keempat bagi Aldi Taher. Putri cantik dan imut yang diberi nama Syaika Zalina Brina Taher ini lahir lewat proses sesar setelah Salsa Billy sempat cukup lama berjuang untuk melahirkan secara normal. Alhamdulillah, jadi udah lahirnya anak keempat ya, putri kami yaitu Syaika Zalina Brina Taher. Cuman istri masih di rumah sakit nih, karena tadi kan mau lahiran normal, cuman udah diinduksi 3 kali belum ada pembukaan. Akhirnya kita tanya konsultasi ke dokter, kan dokter bilang karena belum ada pembukaan dia terpaksa harus sesar. Ya udah, kita aku diskusi sama istri akhirnya lahirannya sesar. Makanya ini lagi di rumah sakit nih, kebetulan aku lagi ada syuting sebentar, habis ini balik lagi ke rumah sakit. Aldi sendiri sempat merasa sangat deg-degan karena nyaris tak bisa mendampingi sang istri tercinta pada saat persalinan. Hal itu karena Aldi sedang ada job manggung di Pekanbaru Riau. Namun untungnya, setibanya Aldi kembali ke Jakarta, barulah sang istri mulai menjalani proses induksi. Walaupun anak keempat, tetap aja deg-degan ya bro ya. Deg-degan nemeninnya, apalagi kita masuk tuh siang kan. Aku istri duluan sama mertua sama kakak nemenin. Aku baru pulang dari Pekanbaru nyanyi. Jadi ketemu di rumah sakit, terus langsung diinduksi kan. Jadi aku nyusul ke rumah sakit, terus mulai diinduksi. Mulai nyeri tuh kontraksi, ternyata gak ada pembukaan selanjutnya. Akhirnya besokannya itu, kan sempat begadang juga tuh kita. Besokannya masih cek dokter, belum ada pembukaan 2, masih 1. Wah, sedangkan udah terlanjur induksi kan, akhirnya udah diputuskan sesar. Diakui Aldi, perjuangan sang istri untuk melahirkan buah hati mereka memang cukup menguras tenaga maupun air mata. Sang istri sempat menitikkan air mata kala perjuangannya untuk melahirkan secara normal selama hampir 24 jam ternyata seakan sia-sia karena tak kunjung ada pembukaan, sehingga tim medis pun harus mengambil tindakan operasi sesar. Namun untungnya, Aldi sebagai suami bisa hadir secara langsung untuk memberi motivasi dan semangat kepada sang istri tercinta. Ya bismillah, aku suruh banyak salawat, ya berdoa, insya Allah dilancarkan. Ya masya Allah sih, ya sempat meneteskan air mata juga dia ya. Ya namanya kan ibu mau lahiran ya, tapi aku kuatin semangat ya bunda. Bismillah, insya Allah lancar, sehat. Dan terima kasih doanya pemirsa. Mudah-mudahan dari bayi sehat terus, jadi anak yang soleha, bunda juga sehat dan semua sehat. Insya Allah besok mau pulang, doain ya. Ya pemirsa, itu dia tadi kabar bahagia ya dari Aldi Taher. Congratulations sekali lagi. Ini bukan kali pertama Aldi Taher menjadi seorang bapak. Jadi kita yakin gitu ya, Babang Aldi ini udah mahir banget lah. Ya. Walaupun harus agak juggling gitu ya, mengurus sang istri, mengurus sang ibu. Nah ini benar-benar menjadi figur ayah dan juga anak yang baik dalam satu waktu. Teladan banget sih Aldi Taher ini, bukan kepada orang-orang terdekatnya aja ya, dalam lingkungan keluarganya. Ke tetangganya aja baik banget cuy, beneran. Aku pernah main ke rumahnya dia. Wow. Itu tetangganya sayang sama Aldi. Kita semua juga sayang sama Aldi. Oh. Happy selalu semua. Ya.